Jangan tunggu air naik sehingga ke paras leher untuk berpindah dari rumah. Itu pesanan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Dato' Khairuddin Rahman kepada semua rakyat Sarawak yang bakal berdepan dengan situasi sama di Semenanjung dalam masa terdekat. Jelasnya apabila situasi tersebut berlaku, bertindak pantas adalah lebih penting daripada menanti bantuan agensi penyelamat. Di Sarawak bagaimanapun menyaksikan situasi berbeza berdasarkan pengalaman beberapa insiden banjir sejak 3 tahun lepas. Rakyat katanya lebih mengerti tindakan awal selain mewujudkan kerjasama yang efektif antara masyarakat dan badan penyelamat. Jadi dengan langkah yang saya rasa bijak yang kita buat bersama dengan SDMC adalah engagement. Di mana komuniti sendiri tahu. Dan dalam komuniti itu sih, dalam negeri Sarawak ini kita ada dipanggil Component Cert, Community Emergency Response Team, di mana champion-champion ini juga membantu kita. Lah. Dato' Khairuddin yang ditemui pemberita RTM di Kuching turut mendedahkan setakat hari ini sejumlah 631 pusat pemindahan sementara, PPS, disediakan bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir besar. Malah pihaknya juga telah mengenal pasti sebanyak 349 kawasan mudah banjir di seluruh negeri. Sungguhpun banyak PPS yang tersedia. Semua ini tidak bermakna jika ketua keluarga maupun pemimpin setempat tidak bertindak sepatutnya. Dalam menghadapi banjir ini, yang penting nyawa. Keduanya harta benda lah. Dan kita kena fokus kepada ni dan beri keutamaan kepada menyelamatkan nyawa. Jadi peranan dan fungsi ketua isi rumah dan juga ketua komuniti di tempat perlu menggerakkan anak-anak buah mereka dengan segera. Esok, RTM akan membawakan laporan mengenai peranan mekanisme pengawal banjir yang memainkan peranan besar bagi mengurangkan impak banjir.